Halo Sobat DM, balik lagi di channel YouTube Dani Motor. Nah, kali ini kita lagi on progress CBR250RR. Kita lihat dia upgrade apa aja. Check it out. Like Jerry West, coming back for what is mine, can't take no less. I said go and take your shot, so I need your best. Stop the threats, so nobody's enemy. I don't got time, I'm not giving the energy. Too many people around me, I'm finicky. I don't mess with you, dog, you're not kidding me. You don't got way, way too close, I been up at the top now, so they all wait for the landslide. I seen too many people that's... Okay, Sobat DM, jadi ini CBR250RR-nya udah selesai di upgrade. Nih kira-kira apa aja, kita lihat satu-satu. Life. I swear my fame way and I can't lose and I'm still right. Still right. I swear that I'm working, I'm up till like midnight. It's real life. Okay, jadi yang pertama untuk di bagian rem, kita menggunakan mas rem Brembo RCS17 dari Kosakota. Kenapa kita menggunakan RCS17 Kosakota? Karena untuk CBR250RR ini dia disarankan menggunakan RCS17 ya, karena memiliki single disc ya. Kemudian tidak lupa di bagian pengereman ini kita padukan juga dengan tabung minyak rem dari WR3 dan juga selang tabung ini dari Project One. Cakep banget pokoknya ya. Terus juga dari kabel remnya dia menggunakan HEL warna merah. Keren banget deh pokoknya. Jadi real life, I swear my fame way and I can't lose and I'm still right. Still right. I swear that I'm working, I'm up till like midnight. It's real life. Nah, untuk bagian kopling kita menggunakan Akosato. Kenapa menggunakan Akosato? Jadi kalau misalnya teman-teman mau perjalanan jauh atau misalnya di jalan bermacet-macetan, itu enak banget. Dia empuk kan di bagian koplingnya, itu nggak bikin pegel ya. Jadi kita pasangnya ini, kemudian dipadukan dengan ProGuard ya. Kita padukan dengan ProGuard berwarna merah dari Carbon. Cakep banget. Yuk kita ke yang lain. Nah, untuk bagian frame slider kita juga menggunakan WR3 ya. Jadi ada beberapa bagian yang kita menggunakan dari WR3 juga. Cakep banget kan? Jadi buat Sobat DM yang mau upgrade atau mempercantik, memperganteng kendaraannya, bisa langsung datang aja ke Dani Motor.